Welcome back in OJT Channel. Di videoku kali ini, aku mau mendokumentasikan perayaan ulang tahun anakku yang pertama. Dari awal kita mencari kado untuk dirinya, sampai nanti di hari H perayaan ulang tahunnya. So, buat kalian yang penasaran seperti apa keseruannya, ikutin terus sampai selesai ya. Jangan di skip-skip juga. Nah, sekarang saat ini kita sedang berada di salah satu mall di Jakarta untuk mencari sepatu sekolah si kakak. Jadi karena dia tahun ini mau masuk SD, dan SD itu kan wajib banget harus warna hitam ya guys sepatunya. Makanya ayahnya mau kasih kado dia sepatu sekolah yang warna hitam. Inilah dia, kita lagi cari-cari yang pas yang mana untuk si kakak. Dan kebetulan adiknya kan juga ulang tahun di bulan Januari. Makanya ini adiknya juga lagi mau dicariin juga sendal untuk adiknya. Ini kita belanjanya di malam hari ya guys, di tanggal 31 Desember 2020 atau tepatnya malam tahun baruan nih. Untuk pertama kalinya juga kita ke mall kembali setelah setahun sekian lamanya kita tidak ke mall. Ini pun mau gak mau ya, karena memang harus dibeli. Makanya adiknya juga udah pakai baju piyama tuh guys, karena memang ini malam-malam. Jadi kita ini ke dua store ya guys. Pertama ke Matahari Department Store untuk mencari sepatu si kakak dan si dedek. Sebenarnya sih lucu-lucu banget ya. Tuh bisa kalian lihat tuh sepatunya gambar kuda poni. Dan dia juga memang kan suka banget sama karakter kuda poni. Tapi kan kalau buat SD nggak boleh pakai yang gambar-gambar seperti ini. Harus wajib banget hitam polos. Makanya di Matahari ini nggak ada yang cocok menurut kami untuk sepatu si kakak yang hitam polos. Adiknya pun nggak ada yang cocok. Akhirnya kita keluar dari Matahari dan kita mencari ke store yang lain untuk mencari sepatu mereka. Dan sekarang kita sudah sampai di Bata Department Store nih guys. Kebetulan masih di mall yang sama. Dan di sini ternyata banyak banget pilihannya yang cocok dan pas untuk anak-anak. Jadi akhirnya kita belinya sepatunya di sini untuk si kakak dan untuk si dedek. Akhirnya hari ulang tahun si kakak udah mau tiba nih guys. Dia ulang tahun tanggal 31 Januari dan ini kita mendekornya di malam hari tanggal 30 Januari jam 10 malam. Jadi si kakaknya sengaja kita masukin ke kamar, kita kasih HP dan kita kunci kamarnya dari luar biar surprise. Jadi dia tidak tahu sama sekali kalau besok ulang tahunnya akan didekor seperti ini. Dan ini juga untuk pertama kalinya loh kita merayakan ulang tahun dengan suasana yang berbeda. Biasanya kan hanya foto-foto di sofa aja dengan tiup lilin aja, nggak ada dekorasi seperti ini. Ini semua ide dan desainnya dari aku sendiri loh, dan dibantu dengan Pak Suami sebagai tim untuk mendekorasinya. Nah, buat kalian yang penasaran ekspresi si kakak seperti apa nih setelah melihat dekorasinya seperti ini esok hari di hari ulang tahunnya, tetap wajib harus ikutin terus sampai selesai. Udah mau selesai nih guys, tinggal menata mejanya aja, menata kue ulang tahun dan kado-kadonya. Hari yang ditunggu-tunggu udah tiba nih guys, hari ulang tahun Talita Akila. Jadi dia itu kan sekarang lagi suka banget sama warna biru dan ungu, dan dia suka banget sama karakter kuda poni. Jadilah ini semua desainnya, kuenya karakter kuda poni warna biru mix ungu, dan desainnya juga tulisannya warna biru dicampur dengan warna kuning karena bundanya suka warna kuning. Tuh, semangat. Happy birthday ke-6 Talita. Happy birthday ke-6 Talita. Terima kasih Bunda Aya udah kasih kue kakak di tempat.
pakai baju sama dompet sama itu sama mahkotanya warna biru. Aku pakai baju Elsa, cantik kan? Cantik. Masih cantik. Dan aku seneng banget dibeliin kado. Ayah,
Ini yuk. Jadi setiap ada yang ulang tahun wajib banget dirayakan kecil-kecilan dan sederhana seperti itu guys, tradisi di rumah aku. So sekian videoku hari ini, terima kasih banyak sudah menonton ya, semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, aktifkan loncengnya juga ya. Bye bye.